Markas Menengah 4 Bujurwa Paskas. Yang kami hormati Komandan Batalion Komando 466 Paskas. Yang kami hormati Dandim 1422 Maros. Yang kami hormati Kapolres Maros. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Maros. Dan yang kami hormati para sesepuh Dusun Alo Desa Minasebaji yang berbahagia. Puji syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Paskas dan PT Telkom Indonesia dalam rangka HUT Korpaskas ke-17 tahun 2019. Sebelum acara dimulai, izinkanlah kami membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini. Acara yang kedua, sambutan Komandan Bing 2 Paskas. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan Komandan Bing 2 Paskas kepada Kolonel Pasukan Nasir ST, kami persilakan. Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 Pemerintah Daerah Maros, Bapak Ilham Najamuddin. Yang saya hormati Bapak Dandim, Wadan, Dandion, Danden, Bapak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Kepala Dusun Alu, ada Pak? Ya, Kepala Dusun Alu, Kepala Desa Minasebaji, Minasebaji, ya, maaf, Kecamatan Bantimurung, dan Ibu Pia sekalian dan seluruh masyarakat di Dusun Alu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Dusun Alu. Dengan adanya pembangunan ini, besar harapan kami selaku TNI dan pemerintah daerah dapat membantu memperlancar setidak-tidaknya transportasi lalu lintas yang selama ini masih terhambat karena kondisi jembatan gantungnya yang masih rusak. Mudah-mudahan dengan dibuatnya jembatan baru ini akan lebih mempermudah lalu lintas antar desa. Kemudian kepada PT Telkom, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan kepada masyarakat Dusun Alu. Semoga kerjasama ini dapat berlanjut seterusnya dan dapat membantu seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, ya, terutama di Sulawesi. Kemudian berikutnya, kegiatan ini juga merupakan bagian daripada rangkaian bakti sosial kami, Pak, dalam rangka 17 Oktober hari ulang tahun Korpaskas. Jadi 17 Oktober nanti kita akan melaksanakan hari ulang tahun Paskas, salah satu kegiatannya adalah bakti sosial. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya selaku Danding 2 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 26 September 2019 peletakan batu pertama pembangunan jembatan penyeberangan, saya nyatakan resmi dimulai. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan Minggu Paskas Kolonel Pasukan Nasir ST, yang mohon maaf kalau salah namanya. Yang saya hormati Wadang Minggu Paskas
serta seluruh jajarannya, dan Denhan 432 Paskas serta seluruh jajarannya, dan Yoko 466 Paskas, Bapak Dandim Kabupaten Maros yang saya hormati pula, yang mewakili Kapolres Maros, Bapak Camat yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Kepala Desa, serta seluruh Kepala Dusun yang sama berbahagia. Pertama-tama, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Serta salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini mewakili pemerintah Kabupaten Maros, kami sangat berbahagia sekali oleh karena dalam rangkaian hari ulang tahun Kopaskas, bapak-bapak dari Kopaskas masih sempat melakukan bakti sosial dengan kesibukannya ini. Sungguh luar biasa, kita beri apresiasi yang besar kepada beliau serta seluruh rombongannya PT Telkom. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bukan yang terakhir. Harapan kami dari pemerintah Kabupaten Maros tentunya sangat berharap sekali PT Telkom melihat bukan hanya desa Minasabaji semata, namun bisa melihat desa-desa lain di Kabupaten Maros. Oleh sebab itu, saya perlu sampaikan kepada kita semua pada hari ini bahwa Maros ini berada dalam jalur alur sungai yang sangat panjang, mulai dari Kabupaten Bone, Meluati, Kabupaten Maros hingga ke laut. Itu ada 3 kecamatan, Melawa, Cendrana, Cambah. Untuk di wilayah ini, Bantimurung ini terbagi lagi jalurnya. Sungai yang panjang ini tentu memerlukan beberapa pemikiran bagi kita semua, khususnya kami di Kabupaten Maros. Beberapa tahun lalu banjir bandang membawa 6 jembatan yang baru kita bangun dari bantuan pasca bencana bersama dengan PT Telkom dengan membangunnya jembatan gantung ini. Harapan kami ini mudah-mudahan bisa berlanjut hingga beberapa jembatan yang memang kami butuhkan Kabupaten Maros bisa terlaksana. Saya menerima bapak-bapak dari Kopaskas dengan seluruh jajarannya. Terima kasih yang besar-besarnya karena dengan ramah-tamahnya kita menerima bapak-bapak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dandim Kopaskas beserta pejabat jajaran. Bisa katakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas adanya kegiatan di desa kami, yang bagi kami merupakan suatu rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena betul-betul kami sementara sebenarnya pusing memikirkan jembatan kami ini, tapi tiba-tiba alhamdulillah Bapak Kopaskas dan PT Telkom mengulurkan tangan ke desa kami untuk membuat kegiatan, dan kegiatan ini sangat berharga bagi kami. Dan kami juga, Pak, atas nama masyarakat akan siap mengawal kegiatan ini. Dan kami juga akan tidak mungkin saya akan bagaimana mencemat atau meninggalkan kesan tidak baik bagi desa kami. Kami ingin mengawal terus ini dengan segala kemampuan kami beserta masyarakat kami, karena jujur kami katakan bahwa yang paling memanfaatkan nanti adalah warga masyarakat kami. Bapak-bapak mungkin setelah berikutnya akan pindah ke mana, kami yang memanfaatkan ini yang selamanya. Mungkin sampai anak cucu kami kalau ini berkualitas baik akan kami manfaatkan seterusnya. Untuk itu saya katakan kepada masyarakat kami, mari kita menjaga desa kita, menjaga nama baik kampung kita, sebab kapan kita menyanyiakan nama lain ini, pasti kerjasama ini tidak akan berlanjut. Ya. Tapi kalau kita berbuat yang terbaik sesuai kemampuan kita, insya Allah mudah-mudahan silaturahim dan kerjasama ini bisa berlanjut ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Pak Arusun Aluk dan sekitarnya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dari Paskas bekerja sama Telkom, karena di mana jembatan ini perlu juga Bapak-bapak ketahui bahwa jembatan ini awal dari bambu, Pak. Dari bambu cuma 5 batang kita bisa nyebrang. Akhirnya jadi jembatan gantung, dan ini jembatan, Pak, sudah 3 kali kalau tidak salah ini patah. Ya. Sudah 3 kali patah, Pak. Tetapi masyarakat masih sempat antusias, masih berantusias untuk melaksanakannya, untuk memperbaiki. Jadi pernah memang istirahat 10 hari, Pak, tidak dilewati. Jadi anak-anak sekolah itu sangat kasihan sekali. Ya, dibawa sama ibunya, orang tuanya untuk ke sekolah. Dan inilah makanya kami atas nama masyarakat Dusun Alun dan sekitarnya sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan jembatan ini terlaksana dengan baik dan tangguh, dan insyaallah mudah-mudahan kami berdoa, mudah-mudahan awal sampai akhir selesainya jembatan ini kita berdoa, kami berdoa untuk mudah-mudahan kita selamat semua. Amin. Kemudian mendengar informasi dari Bapak Paskas bahwa sekarang siaga untuk ke daerah-daerah konflik, dan kami atas nama masyarakat, apabila Bapak berangkat ke sana, kami berdoa mudah-mudahan Bapak selamat sampai tujuan dan kembali utuh sampai di tempat masing-masing. Itu insyaallah itu doa kami, dan insyaallah kami juga pasti akan mengikuti terus pembangunan ini. Dan saya sangat gembira, Pak, kalau orang bilang kami ini ketimpa bulan. Ya, padahal ini di luar dugaan bahwa ini akan dikerjakan kepada bapak-bapak. Bahkan Bapak Kepala Desa saya pernah mengatakan bahwa kita alihkan saja ke anggaran perubahan. Tetapi keyakinan saya bahwa setelah bapak-bapak datang, Pak Andi datang di sini, saya yakin sekali bahwa jembatan ini pasti dikerjakan insya Allah. Dan saya kasih tahu Bapak Desa kami bahwa insya Allah mudah-mudahan dikerjakan sama. Dan alhamdulillah terwujud itu karena keyakinan itu mungkin. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Pemerintah kami, Pak Desa, Pak Camat. Memasuki acara yang ketujuh, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imi, hamdan yu'afihi min amah wa yakafi'u majidah. Mujran syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu ya Rabb. Karena hanya berkat rahmat dan karunia-Mu, pada sore ini kami dapat melaksanakan acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan penyeberangan hasil kerjasama Korpaskas dan PT Telkom Indonesia dalam rangka HUT Korpaskas ke-72 tahun 2019 ini dapat berjalan. Untuk kemudahan dalam berbagai aktivitas dan dapat lebih bermanfaat dalam ketakwaan-Mu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Perkasa, mudahkan segala urusan kami dalam pelaksanaan pembangunan ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap tugas kami dalam ikut membangun bangsa ini demi membantu masyarakat. Ya Allah yang Maha Melindungi, lindungi kami dari segala kabulkanlah doa serta permohonan kami. Wa ila azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia dalam rangka HUT Korpaskas yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangka peletakan batu pertama pembangunan jembatan di desa Minasa Baji dalam rangka bakti sosial HUT Korpaskas. Jadi kita kerjasama dengan PT Telkom Pak, dengan pemerintah daerah juga untuk membangun jembatan ini. Dalam rangka jembatan ini Pak, mungkin bantuannya apa Pak, salah biasa? Ini bantuan pembuatan jembatan dalam rangka bakti sosial hari ulang tahun Korpaskas. Jadi kemudian apa harapannya kemudian kepada masyarakat dengan adanya pembangunan jembatan? Ya, harapan kami kepada masyarakat dapat membantu setidak-tidaknya lalu lintas transportasi antar desa ini akan menjadi lancar. Siap. Dengan sendirinya nanti anak-anak sekolah lebih mudah, kemudian ekonomi juga diharapkan bisa meningkat dengan adanya jembatan ini. Saya sebagai masyarakat desa-desa lain sangat berterima kasih dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat membantu warga kami. Mana jembatan ini memang sangat kami butuhkan. Memang kami punya anggaran di desa, namun ya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan tentu tidak mencukupi. Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan Paskas dan PT Telkom dalam hal ini bisa membantu bagi kami. Dan dengan adanya ini pasti mempercepat pembangunan di desa kami. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami juga masyarakat pasti turun tangan, karena kami yang membutuhkan, kami menggunakan, tentu kami tidak mungkin tinggal diam, pasti akan terlibat bersama-sama dengan Paskas dan terutama yang pendirian Telkom. Pasti kami tidak ingin mengecewakan, pasti akan bekerja dengan sebaik mungkin dengan hasil nantinya dengan maksimal, karena kami akan gunakan nanti mungkin anak cucu kami yang menggunakannya. Apa harapannya Bapak kepada TNI untuk kedepannya Pak? Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut, meskipun bukan desa kami lagi yang dapat, tapi pasti desa-desa lain juga sangat mengharapkan. Untuk itu mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut seterusnya, tapi ini bisa berlanjut kalau kita semua bekerja sama, pemerintah daerah, kabupaten, masyarakat, pihak swasta, terutama mungkin Pasca sendiri, mungkin itu. Terima kasih Pak. Thank you.